Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku akan kasih tau kalian cara untuk memutihkan wajah secara alami. Jadi nanti kita akan buat masker yang terbuat dari beras dan itu benar-benar gampang banget dan bagus banget untuk memutihkan wajah. Dan manfaat dari masker beras itu sendiri udah gak bisa diragukan lagi. Pokoknya benar-benar bagus banget karena dari dulu itu udah ada yang namanya masker beras. Dan di sini aku akan kasih tau kalian gimana sih cara buatnya. Dan kalian wajib banget untuk nonton finish sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Udah dari klik, oke aku akan langsung aja kasih tau kalian gimana caranya dan keep on watching. Oke, ini yang pertama kita masukin beras. Ini secukupnya aja, gak usah terlalu banyak. Terus kita nyalain, nah ini kita tunggu sampai mendidih. Dan setelah mendidih kayak gini, ini udah glotok-glotok gitu. Dan kita matiin lalu diamin dulu beberapa saat, 10 menitan gitu, dan ini udah didiemin ya sampai si berasnya bekah gitu. Sini tinggal pakai saringan gitu, jadi kita ambil saring aja gitu. Nih tuangin, ini secukupnya aja. Terus kita peras itu kayak dipencet-pencet gitu. Ini harus sabar gitu ya sampai nanti saringnya tuh keluar. Nih terus aja. Terus jadi nanti dia kelamaan akan halus. Dan nanti akan ada hasilnya di bawah tuh. Ini dia hasilnya, sedikit ngeblur tapi ini beneran halus banget tuh, lembut banget. Nanti kalian bisa lihat sendiri pas udah diaplikasiin ke wajah. Hai, dan langsung aja. Ini adalah masker yang udah jadi, yang udah tadi kita buat. Ini kalian bisa lihat, ini teksturnya bener-bener lembut banget. Ini dingin banget pas diaplikasiin karena aku sendiri sering pakai. Dan langsung aja kita aplikasiin ke wajah. Ini benar-benar dingin banget sih pas dipakai ke muka, dan ini benar-benar enak banget. Juga mudah banget cara buatnya karena di rumah kalian pasti ada beras kan, nggak mungkin nggak ada beras. Terus makan pakai apa? Nggak ada beras. So aja kita aplikasiin ke wajah. Ini sebenarnya bisa juga kalau misalkan mau ditambah madu atau mau ditambah susu gitu atau tambah yogurt itu bakalan lebih bagus, jadi lebih maksimal gitu. Tapi karena di rumahku nggak ada, ya udah pakai yang ada aja. Aku biasanya pakainya aku tebelin gitu loh. Ini benar enak banget sih, kayak lembut banget terus dingin banget gitu loh nih. Kami sel sendiri teksturnya tuh. Ini pokoknya kita pakainya yang banyak supaya lebih maksimal. Dingin banget guys. Ini dong aku lagi ada jerawat. Ini benar enak banget dingin gitu. Dan ini udah selesai aku aplikasiin tuh. Bener enak banget sih, sumpah dingin banget ini. Ini tinggal kita tunggu aja sekitar 15-20 menit. Dan ini aku mau sambil kipas-kipas gini karena ini beneran enak banget. Sumpah demi apapun ini adem banget. Enak banget. Dan aku bener-bener rekomendasiin masker ini buat kalian yang ingin memutihkan wajah secara hemat dan beneran bagus. Karena ini beneran apa ya, maksimal banget, kayak bagus banget itu. Ini beneran dingin banget, adem banget kayak. Oh, ini masker terdingin yang pernah aku pakai. Kayak berasa dalam kulkas gitu loh masker. Oke, aku akan tunggu ini kering dulu. 2000 years later. Hey guys, jadi ini maskernya belum terlalu kering, tapi ini udah yang kaku gitu. Di bagian sini ada beberapa yang kering. Dan ini udah sekitar 10 menit dan aku akan langsung bilas aja dan tunjukin hasilnya ke kalian. Jadi kalian tungguin, oke? Okay. Aku akan mau bilas, aku mau bilas. 2000 years later. Hai guys, dan ini udah aku bilas, ini bener enak banget. Enakin banget, kayak langsung dingin banget, dan ini langsung lembut banget. Ini masker yang bener-bener aku rekomendasiin banget untuk kalian coba, karena bener-bener sebagus itu, dan buatnya bener-bener simpel karena bahan. Dan ini bener-bener simpel banget karena bahannya ada di rumah, pokoknya. Nah, misalnya sendiri hasilnya itu bener-bener langsung lembut banget gitu. Dan ini aku pengen banget pakai rutin ini.
seminggu 2 atau 3 kali gitu. Ini benar-benar bagus banget dan buatnya pun gampang banget dan hiraukan kerudungku yang menyenangkan. Pokoknya kalian fokus aja ngeliat hasilnya, ini benar-benar bagus banget sih. Dan di sini aku kasih tunjuk kalian, kalian bisa bilas ini setengah kering gitu. Soalnya kalau misalkan kering, itu dia kayak agak sakit gitu loh. Aku lupa kasih tau kalian tadi. Jadi agak susah gitu di kelopeknya. Jadi harus benar-benar dikusuk banget. Tapi balik lagi kalian, kalian mau nungguin kering banget atau setengah kering aja. Untuk hasilnya sama-sama bagus. Banyak suka banget. Dan selamat mencoba. Dan segini aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan komen di bawah selanjutnya aku bikin video apa. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga ya.